Gempar, aksi seseorang yang bercadar putih memakai kacamata minta-minta ke rumah masyarakat. Polres Pringsewu melalui Polsek Sukoharjo langsung mengamankan wanita yang diduga memakai cadar putih tersebut. Wanita itu berinisial NHY yang berusia 42 tahun, warga kecamatan Adiluwi. Dirinya diamankan pada hari Minggu 15 Mei hari ini. Dikonfirmasi terkait, Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi membenarkan. Ya Pak, sudah kita amankan. Diduga NHY mengalami gangguan jiwa, katanya. Saat ini, kata dia, Polsek Sukoharjo dan Gading Rejo sedang berupaya mencari dan menemukan keluarganya untuk menentukan tindak lanjutnya agar aktivitas NHY tidak meresahkan warga sekitar.